Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ala al-a'immah al-hadin al-mahdiyin. Assalamualaikum jami'an bi'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamualaikum ala sayyidati nisa'il alamin. Assalamualaikum ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Memulai acara kita, kita kutipkan satu peristiwa dari tokoh sufi yang terkenal, Jalaluddin Rumi. Al-Kisah, seorang pedagang dari Tabriz datang ke Konya, kota yang kemudian menjadi tempat wafatnya Jalaluddin Rumi. Walaupun ia berasal dari Afghanistan atau Balkh, tapi ia kemudian pindah ke Konya dan meninggal di situ. Ia menjadi ulama yang sangat dihormati. Ceritanya ada seorang pedagang yang merasa heran karena dagangannya bangkrut melulu. Padahal seluruh kewajiban sudah ia penuhi. Ia sudah membayar zakat, berinfak, seluruh kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya sebagai orang kaya sudah ia penuhi. Maka tidak ada jalan keluar nih dari kebangkrutan dagangnya kecuali bertanya. Ia datang ke Turki sekarang ini dan ia mencari-cari ulama yang kira-kira punya makrifat dan bisa memberikan nasihat kepadanya untuk mengobati gangguan ekonominya. Mula-mula ia dibawa kepada seorang ulama yang sangat dekat dengan raja. Ia mempersiapkan hadiah yang besar untuk ulama itu. Dahulu itu kebiasaan kalau orang mau ketemu ulama, mereka kirimkan hadiah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran kepada sahabat. Kalau mereka mau berjumpa dengan Rasulullah, mereka harus bersedekah lebih dahulu. Jadi ulama dahulu biasanya menerima tamunya dan sekaligus hadiahnya. Ulama sekarang, kalau saya menyebut diri saya ulama, kalau ada tamu saya mempersiapkan hadiah buat mereka. Hampir setiap tamu yang datang kepada saya, ujung-ujungnya ialah memohonkan hadiah. Saya tidak bermaksud menggerutu, tapi kayaknya ada perbedaan sikap terhadap ulama dari dulu sampai sekarang. Dan ulama dulu emang didatangi untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan sesuai dengan tuntunan agama. Jadi dia dibawa, rumah ulama itu sangat besar dan ia melewati lorong-lorong yang sempit sampai ketemu ulamanya di ujung lorong itu. Kata pedagang dari Tabriz itu, "Apa kamu tidak salah bawa? Aku minta dibawa kepada ulama. Kamu bawa ini kepada pejabat," kata dia. Mungkin pedagang itu di zaman itu sih kayaknya dibedakan antara ulama dengan pejabat. Sekali lagi sekarang ulama juga sekaligus pejabat, dan ulama yang pejabat itu rata-rata rumahnya besar. Pedagang Tabriz itu gak percaya, "Saya mau balik lagi lah, tolong carikan yang benar-benar ulama." "Kalau begitu," kata, "besok kita temui Jalaluddin Rumi. Dia seorang ulama yang benar-benar ulama dan hidup zuhud, dan hanya kalau kebetulan aja kita bisa berjumpa dengannya." Esoknya dia datang membawa 200 keping emas sebagai hadiah. Dibawa, dan Jalaluddin Rumi sedang baca kitab menghadap ke tembok. Pedagang itu datang melewati pintu, kemudian mengucapkan salam. Jalaluddin Rumi menjawab salam sambil tidak berbalik dari tembok itu. Tidak berbalik dari menghadap bukunya. Cuma dia berkata, "Uang 200 keping itu kau berikanlah kepada fakir miskin di tempat-tempat sekitar ini. Dan aku tahu
dan kau datang ke sini karena yang hilang berkali-kali dari 200 keping yang kau mau sedekahkan itu. Dia tercengang juga bahwa ternyata Rumi sudah mengetahuinya. Kemudian Rumi berbalik dan berkata kepadanya, dagang kamu itu bangkrut, usaha kamu terhambat karena dahulu engkau pernah datang ke negeri Farangi, kalau sekarang itu Perancis, dan engkau melewati seorang darwis yang beragama Nasrani yang dalam keadaan penuh debu berbaring di pinggir jalan. Kau melewatinya dan kau meludahinya. Kalau kamu tidak percaya, katanya, kamu lihat ke tembok itu. Jalaluddin Rumi mengusapkan tangannya ke tembok dan betul ia melihat waktu itu ia melangkah di sebuah pasar menemukan seorang fakir yang tidur dalam keadaan penuh debu dan juga penuh bau sehingga dia kepaksa meludahnya. Kata Jalaluddin Rumi, engkau sudah meludahi salah seorang di antara waliullah. Kamu hanya bisa menyelesaikan persoalan kamu kalau kamu balik lagi ke situ dan turunlah dari kendaraanmu. Kau peluk dia, kau minta maaf kepadanya dan bersihkan tubuh dia yang penuh debu dengan linangan air matamu. Singkatnya cerita, ya datang lagi menemui itu dan begitu ya ketemu, darwis itu berkata, sampaikan salamku kepada Jalal, kata gitu. Emang benar tulisnya juga Jalal, tidak disebut Jalaluddin Rumi. Kisah ini menunjukkan beberapa hal. Mungkin yang menyenangkan kita ialah bahwa di antara para waliullah ada hubungan telekomunikasi melalui alam malakut. Untuk saudara ketahui kan waktu itu belum ada SMS dan belum ada telepon. Yang kedua, tambahan kecil, begitu ia menyampaikan salam kepada Jalaluddin Rumi, ia kemudian berdiri dan menari-nari sama seperti tarian darwisnya Tarekat Maulawi, Tarekat Jalaluddin Rumi. Yang kedua, bahwa dosa yang kita lakukan di dunia ini akan berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia ini juga. Jadi kalau kita menyakiti hari orang lain, kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, kezaliman kita itu juga akan kesiksa dari kezaliman itu akan ditimpakan kepada kita. Dan itu tema pembicaraan kita sekarang, efek atau akibat dari dosa-dosa kita terhadap kehidupan kita di dunia ini juga. Nanti insya Allah besok Ustaz Miftah berbicara tentang efek dosa di alam barzakh nanti, di alam kubur. Pada hari yang keempat, efek dosa pada kehidupan akhirat nanti. Kita mulai dari efek dosa di dunia ini, karena kalau sudah pernah melakukan dosa, nanti akan sebut dosa-dosa apa saja yang sudah harus tunggu azabnya. Dan apa dalilnya katanya bahwa kita akan dibalas di dunia ini juga? Dahulu ada orang yang rada sotoy berdebat, gak mungkin ada azab kubur itu. Jadi tidak benar itu doa Allahumma inni a'udzubika min azabil kubri. Itu kawan saya yang tidak setuju itu. Gak benar, gak ada azab kubur itu. Karena azab dan pahala itu baru nanti pada hari akhirat, pada yaumul jaza, pada hari akhirat. Jadi di dunia dan di alam kubur belum masuk akhirat. Jadi tidak ada azabul qabri. Itu kawan saya yang selalu kalau saya datang, dia selalu berkata, "A'udzubillahi min azabil qabri," kata dia. Karena waktu itu saya jadi pegawai negeri dan beliau menolak untuk jadi pegawai negeri sampai akhir hayatnya. Kalau ditawari juga jadi pegawai negeri, dia bilang Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri gitu. Dan saya kira di sholatnya dia tidak baca azabil qabri itu. Padahal itu azab Allah itu sudah ada sejak di dunia ini juga sampai hari akhirat nanti. Di dunia ada azab Allah karena dosa-dosa kita itu.
Apa dalilnya bahwa di dunia ini juga sudah ada azab Allah itu? Apalagi di alam kubur nanti. Di dunia juga sudah ada azab itu. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman itu saudara hafal semua. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinna. Setelah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Itu secara umum. Yang kedua dalam surat As-Sura, surat 42 ayat 40, Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan keburukan itu keburukan juga. Kalau kamu berbuat buruk, dibalas dengan keburukan juga. Misluha, yang seperti itu. Faman 'afa wa aslaha, tapi barang siapa yang memaafkan dan mensolehkan, memperbaikinya, mengislahkan, maka pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini sebetulnya berkaitan dengan masalah qisas. Qisas itu hukum abadi sejak perjanjian lama. Jadi sejak hukum Taurat ditegaskan, kalau kita melukai orang pada matanya, itu harus dibalas dengan matanya lagi gitu. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kalau dimaafkan dan kalau kemudian kita perbaiki, maka ia akan memperoleh pahalanya di sisi Allah. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Emang boleh membalas dengan balasan yang setimpal. Itu hukum Tuhan yang dikenakan juga kepada kita. Tapi hukum alam semesta juga sama, yaitu wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Alam semesta juga diatur begitu. Jadi kalau kita berbuat buruk, kita akan menuai keburukan itu. Kata orang Sunda, walaupun pendengar kita SoundCloud itu banyak juga orang Makassar, orang yang tidak ngerti bahasa Sunda, tapi biar sedikit mereka merasakan bahasa surgawi. Dahulu katanya Tuhan menciptakan orang Sunda dalam keadaan tersenyum, dan menciptakan orang Makassar dalam keadaan tersenyum juga. Kata orang Sunda, lamun urang melak cabe, cabe deui hasilna. Lamun urang melak bonteng, bonteng deui hasilna. Lamun urang melak hade, hade deui hasilna. Lamun urang melak goreng, goreng deui hasilna. Maksudnya apa yang kita tanam itulah yang kita petik. Kalau kita memetik cabe, cabe juga yang kita peroleh. Kalau kita memetik mentimun, mentimun juga kita peroleh. Kalau kita menanam keburukan, keburukan juga akan kita peroleh. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapat kebaikan juga. Padanan dari ayat ini ialah ayat yang pendek dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan, apalagi balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Cuma balasannya untuk dosa itu tidak selalu seperti itu. Jadi kalau kita mencubit orang lain, tidak selalu kita dicubit. Mungkin balasannya ditempeleng. Macam-macam balasannya itu. Kemudian ayat yang kedua yang menjadi dalil bahwa kalau kita berbuat buruk di dunia ini, kita akan dibalas juga dengan keburukan itu. Laisa bi amaniyukum wala amaniyyi ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Ayat ini sebetulnya sebelumnya bercerita tentang kebanggaan orang-orang Yahudi bahwa hanya orang Yahudi aja yang masuk surga. Orang-orang Nasrani juga bangga bahwa hanya orang Nasrani aja yang masuk surga. Dan orang-orang di antara kamu, maksudnya di antara orang Islam yang tidak punya ilmu juga berkata, itu menarik tuh ayat Al-Qur'annya tuh, bahwa hanya kamulah yang masuk surga. Kata Al-Qur'an, masuk surga atau tidak itu laisa bi amaniyikum, itu bukan angan-angan kamu, wala amaniy ahlil kitab, dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Tidak begitu, tidak karena Yahudi langsung masuk surga. Malah Yahudi itu dalam Al-Qur'an disebutkan nahnu ahibba, kami ini
para habib, katanya. Maksudnya orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan pasti nanti akan masuk surga. Orang Nasoro juga begitu. Orang Islam juga, yang tidak berilmu itu juga berkata begitu juga. Lalu Allah berfirman, masuk surga itu bukan angan-angan kamu, juga bukan angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang melakukan keburukan apapun agamanya akan diberikan balasan dengannya, dan dia tidak akan mendapatkan selain Allah penolong, dan yang akan menolong dan yang akan membebaskan mereka. Bahwa ini berkaitan dengan siksa di dunia ini, ini saya kutip tafsir Mafatihul Ghaib dari Al-Fakhrur Razi ketika menjelaskan ayat itu, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa seorang lelaki membaca ayat ini. Apakah kita akan dibalas oleh semua yang kita lakukan? Kalau begitu, laqad halakna, sekiranya kita dibalas atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita semua pasti sudah binasa. Maka sampailah pembicaraan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan beliau berkata, yuzal mu'minu fid dunya bi musibatihi fi jasadihi wa ma yu'dhihi. Jadi kalau orang mukmin berbuat dosa, di dunia ini juga dia dibalas. Dia diberi balasan dengan musibah di dalam tubuhnya dan apa-apa yang menyakitkan dia. Dari Abi Hurairah, lamma nuzilat hadhil ayah, ketika turun ayat ini, bakaina wa hazinna, kami menangis dan kami merasa sedih sekali. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, ma abqat hadhil ayat tu lana syai'an. Ya Rasulullah, kalau kita mendengar ayat ini tidak bakal selamat di antara kita seorang pun juga, sedikit pun juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah kamu. Fa innahu la yusibu ahadun minkum musibatan fi dunya illa ja'alaha Allahu lahu kafaratan hatta syaukati allati taqa'u fi qadamihi. Berbahagialah kamu. Maksudnya mereka takut kalau seluruh keburukan itu dibalas pada hari kiamat, mereka celaka semua nih. Lalu Nabi menghiburnya, gembiralah kamu karena tidak menimpa musibat kepada kamu di dunia ini kecuali Allah jadikan itu sebagai kifarat terhadap dosa-dosanya. Sampai duri yang menusuk telapak kakinya. Itu tafsir Ahlu Sunnah tadi. Sekarang tafsir Majma'ul Bayan fi Tafsiril Quran At-Tabarsi dari Ahlul Bait. Ketika menjelaskan ayat, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Ini juga sekaligus untuk menunjukkan kepada saudara bahwa tafsir-tafsir Ahlul Bait banyak mengutip hadis juga di kalangan Ahlu Sunnah. Padahal menurut sebagian orang katanya Ahlul Bait tidak mengutip hadis-hadis Sunni. Yang jelas sebetulnya Sunni tidak pernah mengutip hadis-hadis Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait terbuka dan mereka punya kriteria untuk mengukur hadis. Lamma nuzilat hadhil ayah, bakaina wa hazina wa qulna ya Rasulullah. Itu yang tadi sudah kita bacakan. Sekarang kita sampai kepada pandangan Ahlul Bait lainnya. Ini dikutip dari Ghurarul Hikam nomor 406 dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib salamullahi alaihi, ia berkata, aqbahul ma'asi qati'atur rahimi wal 'uququ. Dosa yang maksiat yang paling buruk ialah maksiat memutuskan silaturahmi dan durhaka kepada orang tua. Dalam riwayat lain disebutkan ada dua dosa yang Allah segerakan siksanya di dunia ini juga, yaitu
memutuskan silaturahmi dan durhaka kepada kedua orang tua. Itu Allah dahulukan di dunia ini juga. Dan dari Imam Ali kita diajarkan doa yang menunjukkan akibat-akibat dosa di dunia ini juga. Doa ini adalah permulaan dari doa Kumail, yaitu Allahumma ghafir liyadzunuballati tughayyirun ni'am. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang mengubah kenikmatan. Asalnya diberi nikmat, Allah ambil kembali nikmat itu. Allahumma ghafir liyadzunuballati tungzilul bala. Ya Allah, aku minta ampun dari dosa-dosa yang menyebabkan turunnya bala. Pengajian kita akan menunjukkan apa saja dosa yang menyebabkan turunnya bencana, tu'ajjilun niqam. Apa saja dosa-dosa yang menyebabkan mempercepat kematian kita. Itu semua di dunia. Apa saja dosa-dosa yang menyebabkan Allah menurunkan bala kepada kita. Itu inti dari pembicaraan kita sekarang. Tapi sebelum itu, ketika Imam Ali membaca doa ini, A'udzu billahi minadzunubillati tu'ajjilul fana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa yang mempercepat kematian. Berdirilah Abdullah bin Al-Kawad Ash-Shukri. Ya Amirul Mu'minin, wahai Imam, au takunu dzunubun tu'ajjilul fana. Apa ada dosa yang mempercepat kematian? Fana artinya kematian. Apa ada dosa yang mempercepat kematian kita? Qala, kata Imam, na'am wailak, benar celakalah kamu. Qati'atur rahim, memutuskan persaudaraan, memecah belah persatuan, menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang bersahabat, itu akan mempercepat kematian. Kalau kita sebarkan persatuan, ada orang yang menyebarkan perpecahan, memutuskan silaturahim di antara kaum muslimin, kita saksikan mana yang lebih cepat meninggal dunia. Inna ahlal bait la yajtami'una wa yatawasawna wa hum fajaratun fayarzuquhumullah. Ada satu keluarga, mereka berkumpul dan saling membantu, saling memberi, saling menyapa, saling menghargai. Wahum fajarah, padahal mereka itu orang-orang durhaka. Maksudnya dia orang-orang fasik. Tapi walaupun fasik, dia itu senang menjalin silaturahmi di antara keluarganya. Lalu Allah anugerahkan rezeki kepada mereka. Fayarzuqahu. Wa anna ahlal bait, ada juga satu keluarga, la yatafarraquna, mereka cerai-berai, wa yaqta'u ba'duhum ba'dho, dan saling memutuskan persaudaraan di antara mereka, fayuhrimahumullah, lalu Allah haramkan anugerah Allah kepadanya. Rizki itu di dalam bahasa Al-Quran itu bukan hanya duit, rizki itu. Kita juga tahu rezeki itu bukan hanya duit, termasuk juga tanah. Kalau kita diberi tanah, tapi dalam ajaran agama rezeki itu termasuk juga ilmu. Sehingga kita berdoa, Robbi zidni ilman warzuqni fahma, Tuhan anugerahkan kepadaku. Ini kalau ada orang wahumat qiyah, padahal mereka itu orang baik-baik, orang-orang takwa lah dalam ukuran biasa itu. Walaupun sebetulnya ciri orang takwa yang pertama ialah mereka menjalin silaturahmi. Wa anna ahlal bait la yatafarraquna wa yaqta'u ba'duhum ba'dhon, lalu Allah anugerahkan rizki kepada mereka. Ini satu hadis lagi kita kutip dari Biharul Anwar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innar rajula la yasilu rahimahu wa qad baqiya min umrihi 3 sinina fayusiruhu Allahu 30 sanatan wa yaqta'uha wa qad baqiya min umri 30 sanatan
fayusiruhu Allahu thalatha sinina thumma qala sallallahu alaihi wa alihi yamkhullahu ma yasa wa yuthbit wa indahu umul kitab. Itu ayat Al-Quran di dalam surat Ar-Ra'd. Ada orang yang menyambungkan silaturahminya padahal sisa umurnya tinggal 3 tahun lagi. Kemudian Allah ubah usianya menjadi 30 tahun lagi. Tinggal 3 tahun lagi umurnya, tapi dia sambungkan silaturahmi, lalu Allah tambah usianya 30 tahun. Ada orang yang memutuskan silaturahmi, padahal dalam catatan itu ajalnya itu, umurnya itu ada sisanya 30 tahun lagi. Kemarin saya tidak sadar di UIN mengatakan usia saya sekarang 70 tahun, sehingga mungkin sisa usia saya tinggal 30 tahun lagi. Artinya mau jadi 100, itu salah omong yang mudah-mudahan jadi benar. Dan tinggal usianya itu 30 tahun lagi, kemudian dia memutuskan silaturahmi dan usianya dikurangi jadi 3 tahun. Mungkin ada orang bertanya, mungkin juga ada yang mempersoalkan di hadis Nabi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bukankah ajal itu sudah ditentukan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah itu menghapus ketentuannya dan menetapkan ketentuannya seperti yang dia kehendaki. Jadi yang disebut yamhu, menghapus, itu berarti sudah ditetapkan sebelumnya. Karena kita tidak pernah menghapus yang belum dituliskan. Kita hanya menghapus yang sudah dituliskan. Sudah dituliskan ini usianya itu tinggal 30 tahun lagi dalam lauh mahfud itu. Ayat ini selanjutnya, yamullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Itu ada buku induknya. Dicatat ini, dalam catatan itu dia tinggal 30 tahun lagi, tapi kemudian karena dia memutuskan silaturahmi, Allah kurangi jadi tinggal 3 tahun lagi. Kalau yang takut mati buru-buru ini karena penyakitnya, sekarang rajin aja menyambungkan silaturahim. Menyambungkan silaturahmi itu bukan hanya berkunjung yajtami'un wa yatawasaun, tapi juga saling memberikan bantuan, saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, kata Nabi sallallahu alaihi wa la tadkhuluna al-jannah hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sampai kamu saling mencintai. Tahadu, kata Nabi, salinglah, saling memberi hadiah, tahabu, supaya kamu saling mencintai. Sekarang juga bicara supaya kita saling mencintai, kita harus saling memberi hadiah. Tapi kan hadiah itu tidak selalu cuma yang lebih diharapkan berbentuk duniawi, tapi juga memberikan senyuman, menyapa setiap orang dengan senyuman, itu juga sedekah. Kau tersenyum berjumpa dengan sesamamu, itu dihitung sebagai sedekah. Dan tugas kita kan, sebagaimana disebutkan dalam Maras Ijabi, sebarkan senyuman sang Nabi. Itu akan memperpanjang usia kita. Dan ini punya dasar ilmiahnya. Apa saja yang memutuskan silaturahmi itu? Memutuskan silaturahmi itu misalnya mencaci maki orang, marah-marah, atau menahan harta kita untuk tidak kita berikan untuk membantu dia. Itu akan mempercepat kematian. Dan penelitian ilmiah membuktikan, kalau saudara marah, saudara akan cepat mati. Kalau tidak percaya, setiap hari saudara marah. Dan insya Allah sebelum habis bulan Ramadan, kami akan mengantarkan jenazah saudara. Karena marah-marah itu memang mempercepat kematian. Saya sering mengatakan, kan mengutip itu kutipan itu. Kalau kamu marah, 1 menit kemarahan itu menghancurkan 60 detik kebahagiaan. Boleh dihitung, boleh.
Satu menit kemarahan itu menghancurkan 60 detik kebahagiaan. Detik-detik bahagia kita hancur. Bayangkan kalau marahnya 1 jam, berarti Anda menghancurkan 3.600 kebahagiaan. Di bulan ini kita usahakan untuk menahan marah. Pada saat kita secara fisik emang sangat sensi dan mudah marah. Sekarang kalau Anda mau marah, ingat nyawa Anda terancam. Jadi hilangkan. Termasuk juga orang yang memelihara permusuhan tadi juga akan cepat mati. Saya punya sebuah buku yang menceritakan bagaimana kemarahan, kebencian mempercepat kematian kita. Tergantung kematian juga bagaimana ukurannya, ya. Ini akan kita bicarakan pada waktu yang akan datang. Rincian dosa-dosa yang ada dalam doa kumel itu kita kutip dari Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih, dari kitab Ma'anil Akhbar Asy-Syaikh As-Saduq, halaman 269 sampai halaman 271. Az-dzunubu allati tughayyiru ni'am al-baghyu. Dosa-dosa yang akan mengubah kesenangan kita jadi penderitaan. Mengubah nikmat Allah menjadi nikmat, menjadi bencana, adalah al-baghyu. Definisi al-baghyu dalam kamus-kamus disebutkan, misal berbuat aniaya, berbuat zalim. Tapi karena nanti ada kata zalim juga di sini pada nomor 3 ini, maka al-baghyu di sini itu ialah menganiaya atau menyakiti hati orang atau tingkah laku yang melanggar batas. Kata al-baghyu sendiri artinya melanggar batas. Wa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada satu kelompok Islam bertempur, bisa saja dua orang Islam itu berkelahi, tapi tetap Al-Qur'an menyebutnya mukmin, tidak menyebutnya kafir. Kita aja kalau kita sebut orang Islam itu bukan sepaham dengan kita, kita sebut kafir. Tapi Al-Qur'an menyebutnya mukmin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qattatalu fa asrihu baina akhwaikum fa in baghat, dan kalau salah satu di antaranya melanggar batas. Nah, perbuatan melanggar batas itu akan menyebabkan berubahnya nikmat. Dosa-dosa yang menimbulkan penyesalan terus-menerus adalah membunuh. Dosa-dosa yang menyebabkan turunnya bencana adalah kezaliman. Dosa yang meruntuhkan penjagaan kita. Kita ini sebetulnya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Katanya ada 70 kali penjagaan. Kalau sekali minum khamar, runtuhlah seluruh penjagaan itu. Dosa-dosa yang menghambat rizki, yang mengurangi rizki, itu berzina. Dosa-dosa yang mempercepat kematian, allati tu'ajjilul fana, adalah memutuskan silaturahmi. Dan dosa-dosa yang menghambat sampainya doa dan menjerumuskan kita dalam jurang hawa nafsu ialah durhaka kepada orang tua. Nala husni istima'ikum. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.